Hello, what's up guys? Jumpa lagi dengan aku, Mevels. Dan kali ini guys, ya kita nggak main game dulu. Karena aku lihat di per-youtube-an, lebih tepat di YouTube, ya itu lagi banyak banget meme tentang aku. Nggak aku doang sih, aku dan kawan-kawanku ya. Anak San SMP, kemudian ada yang beli live. Aku pengen lihat gitu loh, seperti apa gitu kan. Jadi di sini aku bakal langsung cari aja meme tentang, pokoknya yang ada akunya ya. Aku berusaha mencari yang ada akunya. Jadi kita akan langsung aja lihat seperti apa gitu ya kan. Nah oke okay ya, kita udah di YouTube guys ya. Dan di sini kita akan langsung cari aja meme Mevels ya. Kita akan cari dulu ya guys ya. Oke okay. Sepertinya lumayan banyak ya kan. Ini udah nonton belum ya aku ya? Oh aku pernah nonton nih. Cuman gak apa-apa lah, kita tonton lagi lah ya. Oke okay. Kita lihat seperti apa. Jadi yang bikin Akmal Squee 24. Waduh fansnya Emon ya. Fansnya Emon. Oke okay. Aku skip bagian intronya ya, takut copyright kalau misalnya nanti ada copyright. Oke okay? Oke okay, kita lihat. Oke okay, duduk. Oke okay. Dia bisa sulap. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan oh, lain? Oh jadi ada. Bisa jadi, sulap ya si kita hanya Upang. Perlu memperlengkapkan peralatan kita. Peran alat perang. Perlengkapan itu, peralatan momen men terus jongkok tiduran berdiri jongkok seperti itu. Kamu tidak pernah latihan seperti itu kah? Tidak. Ya itu menambah kemampuan Anda dalam bertarung. Benarkah itu? Ya coba deket-deket lagi momen ya. Kok malah kentut? Kok malah kentut? Kita ini tidak menghancurkan Blank Bolidan kah? Tidak. Oh. Kalian kan tepatnya kayak bodyguard aja sih jagain kita cuy. Supaya aku bisa ketemu sama Night D. Ingat nih aku ingat nih. Bisa bicara sama Night D. Padahal saya sudah bawa. Si monster. Gila cuma salah satu pihak. Si monster dong. Keuntungan dari kedua belah pihak. Wow. Cuan. Sedosan is cuan gaming. Cuan. Cuan. Oh, oke okay. Nice. Kayaknya udah enggak ada lagi ya. Oke, okay. Kita komen dulu guys ya. Kawak. Papo P. Papo P. Aduh. Papo P ya kan. Papo P. Oke ya, kita akan tonton selanjutnya. Ini kayaknya aku pernah nonton ya kalau sampai sini ya. Cuman aku lupa-lupa ingat guys ya. Oke. Kita tonton. Oke, ini buatan dari Zahid Yusnun ya. Tet. Sorry ya, by the way kalau intro ku skip ya guys ya, bukan apa-apa, takutnya backsoundnya copyright ya kan. Aku enggak tahu, oh, bodoh. Kepotong ya. Ya guys. Iya kan lucu ya. Langsung kepotong. Kayaknya aku tahu nih. Anus itu lubang. Iya, lubang. Anus ya, itu lubang. Jadi aku ini. Jokmu sangat berkelas sekali Del. Sobat, kita tidak tahu harus bagaimana ketawanya ya tadi ya. Hahaha. Ketawa ngeledek. Ini aku ingat nih, kayaknya pas main Black Hole ya. Ini kalau nggak salah pas aku sama Negdi sama Nelson main Black Hole tuh udah lama banget ya. Minecraft tapi Black Hole, ya kan? Jadi kayak ada bola gitu yang ngisep semuanya gitu ya kan. Oke okay. Tiba-tiba hujan hilang. Hekel gua. Hekel. Apa katanya hekel? Hekel. Maksudmu apa, Sun? Nek di cadel. Parah sih Nelson emang. Ini bercanda ya, bedanya kita kayak gini bercanda doang ya guys ya. Inilah bagaimana membuli orang cadel guys. Parah. Bercanda aja, bercanda ntar baper. Oh iya, mereka sering berantem nih ya. Damai. Kita tuh harus serius. Karena kita adalah teman, kita harus punya. Kenapa jadi aku yang dipukulin ya? Malah musuhan online. Musuhan. Oh iya, terus habis itu aku balas dendam, aku jorokin Nelson. Teman. Muka ayah loh. Aku sedih melihat akan banyak rumah. Oh ini ngelempar barang tapi barangnya masuk lagi ke dia ya. Oke, okay, nice. Lucu. Jadi nggak diambil dari Sans doang ya, dia dari video-video sebelumnya juga diambil nih. Nice. Nah, kita akan coba lihat yang Wubly Lab. Ini ngomong-ngomong yang Wubly Lab aja bahkan ada meme Papo P-nya loh. Buatan si Ucup ya, kita akan tonton ya. Durit, dudut, durit, dudut, 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 dudut.
Dudut. Nah, adik pertama, kamu di mana? Adik pertama. Wen berarti ya. Aku di sini. Ya ampun. Jangan ngintip, aku lagi nonton. Nonton apa? Oh my god, kamu nonton di kamar mandi. Oh my aku god. Main game. Diam, katanya nonton, kenapa main kamu game? Kamu pasti negatif. Kamu kok oh my god, nonton betut. Wah, Moen emang selama ini ternyata ya di WC nonton ya. Main game. Main game. Siap. Soalnya, Kak. Kalau aku main di bawah, nanti aku dibayar emak. Dimarahin emak. Ya bener, ini emang kelihatan kayak kakak adik banget ya sama Moen ya. Boker lagi dia. Malah ditinggal boker. Di belakang. Ah, aku tahu nih, ini pertama kali Nelson join ya. Di belakang ada orang. Ada orang siapa ini? Ah, woi. Ini mobil belum lunas, balikin dulu. No. Ada mobil. Jadi ceritanya Nelson tuh tetangga kita ya, guys ya. Terus yang punya mobil. Nah, mobilnya tuh sering kita malingin kayak gitu loh. Bahkan telanjang. Lihat ini bahkan dia telanjang. Lihat dia pasti orang mesum. Dia orang mesum. Nelson orang mesum. Kita lanjutin lagi, let's go. Aku mau di luar aja, aku nggak mau se. Iya di atas aja terus, nah nice. Aku tidak mau dengan orang mesum, Nelson. Satu orang mesum lagi, oh my god. Ini aku dibully di mobilku sendiri. Aku dibully di mobilku sendiri. Maling ada akhlak, maling beradab sedikit lah, please. Ya emang maling mana yang ada akhlaknya ya? Mana ada maling beradab tuh katanya tuh. Tanjakan, tidak. Tidak. Please dong. Oh, lanjut dia aku inget dia kuning nih. Kalau mau kerja kalau enggak salah ya berkebun ya. Aku cari jalan tercepat, Adik. Sabar, sabar. Aku cari jalan tercepat. Kerjanya kerja untuk Tuhan ini. Kerja untuk Tuhan. Nice. Langsung terjadi dong. Oh iya, aku enggak inget deh. Doamu dikabulkan. Ayo, ayo Adik. Adik pertama semangat. Yeay. Yang penting gajinya dibagi ya kakak. Iya kak. Iya itu. Aku bilang iya kakak. Aku mau bilang kakak. Oh iya oh iya benar-benar tuh. Nih ambilin. Nah aku tahu nih rebutan kalau nggak salah ya. Ini taruh mana dong? Kacang. Ah itu kan. Ini punya aku. Parah deh lu dari banyak kacang kenapa dia ngambil yang aku pegang gitu loh Nelson. Malah rebutan. Messi. Kemudian kalau nggak salah ini tuh. Ah iya abis manen ya. Oh, aku tahu ini. Duitku banyak. Duitku banyak. Kau ambil semua apa ya? Bagi hasil. Bawa kabur. Memang si pencuri uang. Tapi duit, benar ini. Duitnya akhirnya malah diambil Nelson loh kalau nggak salah ya. Iya, malah diambil Nelson. Oh, keren banget. Ah, iya. Wow. Pakai rok. Pakai rok. Jenis kelaminku. Jangan-jangan dia adik perempuan selama ini. Oh iya benar juga. Benar juga. Adik akhirnya perempuan. Kita punya adik perempuan. Adik perempuan tapi laki-laki. Oh my god. Serem sih. Yeay. Oni-chan. Oh my god. Kalau Nelson yang bilang jadi geli ya. Ada kuda yang lain. Kuda yang lain. Gendong. Adik. Adik coba kamu diam. Adik yang mana nih? Nah ini. Aku mau naik kuda. Terus gini. Bentar, susah banget posisinya. Itu mah naik babi. Oke, Nelson ya guys ya. Parah Nelson. Hei, adik kedua. Kamu di belakang saja adik kedua. Ini apa ya? Balapan. Oke. Kamu kualan. Kakak kedua tungguin kakak kedua. Waduh. Inilah lebih gampang. Let's go. Kakak kedua kalau mau nungguin mandul. Kakak kedua kalau kamu nungguin mandul marah deh. Doain ya. Cuman di sini tuh azab yang ada yang mati. No, aku sendirian. Ayo Pak. Oh, bola. Main bola adik-adik. Sini bola, main apa? Bola adik-adik. Bola yang mana nih yang di pantat gua tuh yang. Oh my god. Bentar jangan ditaruh sana dulu. Nelson tuh kalau ada Nelson tidak jadi family friendly ya. Oh no. Parah banget. Udah ya. Oh nice. Keren. Kan kebanyakan orang pada bikinnya ini guys ya. Pak Pupi San SMP ya. Dia nyari Wubly Lab loh. Ini part 2 ya. Oke, menarik. Nah, coba lihat ini nih. Buatan si Hidayat Nur Roshid ya. Mari kita tonton. Oh my god. Oke ya, Hidayat Nur Roshid. Oke, mari kita tonton. Let's go.
Iya, pink sekali ini rumah. Joni si penunggung rumah, Odo Kentang. Oh, sama Odo ya. Oh my god. Oh my god. Iya, pink sekali ini rumahnya. Ya rumahnya Odo tuh pink banget loh. Ada pemilik rumah ini. Ini apa ini? Siapa ini? Ini Jono. Ini Jono. Beneran penunggu rumah. Beneran Jono ini. Saya tidak boleh melihat kepalanya, bukan? Saya tidak boleh melihat kepalanya, bukan? Iya, sama Odo malah dilihat loh Odo tuh. Oke. Okay. Kemudian di sini guys ada buatannya Loli Kayang. Kenapa namanya harus Loli Kayang, woi? Loli aja, enggak usah pakai Kayang. Oke, okay. Bermain gitar versi Mevel dari Wublilam juga ya kalau enggak salah ya. Iklan bagus. Hey. Oke. Okay. Hey. Hey. Adik-adikku. Kamu tahu enggak kita bisa main gitar? Lihat ini. Wow. Wow. Itu bukan main, banting sangat mainnya kakak. Ya Bublila ya, mainnya cuma bisa gitu. Main, emang kayak gitu cara mainnya. Nah, emang coba. Kayak gitu cara mainnya. Gak nyampe. Gak nyampe. Gak nyampe. Gini nih. Nah. Salah dengan adik-adikku. Oh iya, ini kalau gak salah si Ben. Dipukul-pukulin ya, bener. Oke. Ngakak semua. Kemudian ini ada lagi guys dari si Loli Kayang ya yang tadi ya. Itu ini sama sih kayaknya Mobil Love sih. Kalian mau malingin mobilku. Mobilku tahu enggak belum lunas, ha? Jadi kalau kalian pengen malingin mobilku, ya? Aku punya ide yang tepat. Gimana tuh? Gimana kita tuh? Di belakang dangdutan, oke? Okay? Jadi satu di depan gitu ya, kita di belakang joget, oke? Okay? Joget kita bakal disawer-sawer, oke? Okay? Animasinya kocak banget sumpah. Ini nanti kalau nganu hilang ya guys ya lagunya ya guys ya. Mudah-mudahan gak copyright sih. Ngakak parah sumpah. Kemudian aku nemu lagi nih punyanya si Ucup lagi ya kan. Si Ucup. Itu Papope Ubli Live lagi nih. Coba ya kita tonton ya. Coba kita tonton. Jangan lupa guys, di like sama subscribe. Pokoknya tadi kalau misalnya kalian yang kutonton ini, kalau misalnya kalian suka emang dengan potongan-potongan Papope buatan mereka, silahkan di subscribe ya guys ya. Lagi dengan okay. Aku Mevels. Dan kali ini guys kita bakal main lagi kayaknya episode-nya ketiga ya. Gak tahu nih, ketiga si Ade ya. Udah jalan-jalan yang ada si Legi ya. By the way, wow. Ini aku melihat wow, pizza. Wah, aku mau nih, pizza. Lihat ini. Aku mau pegangan tangan. Oh my god, Moen. Moen selama ini gay. Kita punya saudara. Tanya ibu. Oh iya. Ya di mana ya? Ibu. Bu, katanya saudara mau kesini. Katanya saudara mau kesini. Udah di depan deh. Udah di depan. Ayo kita keluar. Mana ya? Permisi dong, kan keluar Bapak Muen. Jadi, ayo kita pergi. Ya, ayo masuk sini deh, ayo masuk. Oh ini negeri tinggal. Lihat saudara kita, dia punya drone. Wow. Dia kaya raya. Orang kaya nih, iya orang kaya ternyata. Iya. Orang kaya itu harus dimanfaatin para bakwan. Hari ini kita jalan-jalan aja kali ya. Tanpa dosa, Muen. Oh my god. Akhirnya bisa gini dong. Oh my Sini god. Sini kakak, beliin aku baju cepet. Beliin aku baju mungkin, dong. Ini kan kamu adik dua. Sini bentar. Ada dua yang mana? Sini gandeng, aku mau digandeng. Oh iya, oh my god. Oh no. Buyung. Okay, ini cara bonceng yang baik dan benar. Aduh, gak gitu. Cara bonceng yang baik dan benar. Oh no. Oh, adik kedua sudah membuat kerusakan kota. Aku bagusak. Oh my god. Oh no. Adek, kamu gimana, baru datang. Dimakain apa kalau di? Enggak, kayaknya aman. Weh. Kaget. Kok bisa terbang gitu ya kan? Kok bisa terbang? Oke, mari kita jalan. Nah, ini nih baju nih. Oh, Dek, ini ada mainan deh buat kamu, Dek. Nih, adik kedua. Adik kedua nih. Masa kecil kurang bahagia, sumpah. Aku pencetin. Tuh, udah tuh. Adik kedua naik. Pencetin. Oh. Masa kecil kurang bahagia beneran dong. Terus masa kecil kurang bahagia dong. Oke. Oh my god. Itu. Kenapa udah nabrak? Apa nih? Yang punya aku lupa ini.
jauh. Emang jauh, emang jauh. 2 menit waktunya. Ayo, ayo. Oh, iya. Yeah. Tidak lewat jalan yang benar. Oh, no, Juran. Oh, no, Juran. Ini. Tarik. Gimana susah? Ini kakak. Aduh, kenapa kamu tinggalkan? Oh, my God. Aku harus dokong. Oke, okay. Oh, ini masih awal-awal tuh, awal-awal yang ya. Meriksain. Bayangkan itu gak ditutup loh pintunya loh. Mak lihat. Kasian pasiennya. Ketabrak Moen ya abis itu ya. Oh iya. Aduh, adik-adik turun aja dulu ngambil itunya pasiennya. Aku tak cari jalan. Aku barbar ya dek. Aku barbar ya dek. Langsung okay. Terjun ya kan. Udah sampai. Gimana? Di sini. Oh, ini kapalannya itu. Ding ding ding. By the way lagunya Bublilah tuh enak loh guys. Oh. Aku nemu mayatnya. Kak, aku nemu mayatnya. Woi, masih pasien Moen. Ya kayaknya masih banyak lagi sih guys ya. Mim yang ada akunya masih banyak sih ini. Masih banyak banget ya kan. Ini kemudian ada ini. Kalau misalnya kalian gabut ya kan, kalian pengin tonton aja guys ya, karena ya lumayan lucu sih, kocak sih ya. Jadi silakan ditonton nih. Thank you banget ya buat mereka yang udah bikin meme-nya kocak-kocak ya kan. Papope. Kenapa meme Papope? Papope jadi overused banget ya. Cuman ya oke lah. Oke guys, ya jadi guys, tadi itu adalah beberapa meme Papope di mana yang ada akunya ya. Jadi aku emang cari yang ada akunya dan lumayan kocak-kocak juga ya. Hah, emang momen-momen kayak gitu kadang-kadang enggak disengaja gitu loh. Terbuat begitu saja gitu loh. Dan ya sangat kocak ya kan. Ya jadi kira-kira seperti itu guys ya. Meme Papope yang udah dibuatin. Thank you buat kalian semua yang udah bikin ini. Aku jadi ada konten juga ya kan. Thank you banget ya kan. Jadi jangan lupa buat kalian yang emang suka sama meme yang mereka bikin, jangan lupa di subscribe ya guys ya. Karena lucu-lucu loh rata-rata ya. Oke, jadi kira-kira seperti dulu. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan share guys ya. Dan kalau misalnya kalian suka aku review kayak gini lagi, kalian terus komentar aja ya kan. Nanti kalau ada sesuatu yang mungkin kalian pengen, Bang review fan art, Bang review meme tentang aku atau mungkin ada yang lain gitu, kalian bisa terus komentar aja guys ya. Oke, jadi seperti itu dulu. Sampai jumpa di video or live streaming selanjutnya. Bye-bye.